Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma, meresmikan perpustakaan Book Hive yang digagas seorang dermawan yang selalu melakukan aksi sosial, yaitu putra dari Yusuf Hamka bernama Farid Hamka, di kawasan Taman Situlembang, Jalan Lembang, Menteng, pada Jumat 23 April 2021. Dhani mengatakan, peresmian perpustakaan Book Hive ini bertepatan dengan Hari Buku Sedunia dan ada ide gagasan baru dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi warga Jakarta Pusat untuk menumbuhkan minat baca. Menurutnya, perpustakaan buku bacaan ini nantinya bukan hanya berada di Jalan Lembang saja, namun akan terus berkembang pada taman-taman yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Dhani menambahkan, ini juga sebagai salah satu poin penting dalam berkolaborasi, di mana masyarakat yang mempunyai ide gagasan bisa didukung dengan berbagai stakeholder. Sementara itu, Farid Hamka mengaku bahwa gagasan adanya Book Hive ini berbagi bahan bacaan dengan konsep ambil seperlunya, sumbang semampunya. Dia juga berharap agar warga yang telah datang ke Book Hive bisa mengajak teman, saudara, ataupun yang lainnya untuk ikut membaca bersama di kawasan Taman Situlembang. Idenya cukup bagus, ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi warga Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, untuk menumbuhkan minat baca melalui perpustakaan yang diciptakan. Yang diciptakan oleh beliau, harapannya setiap warga yang melintas di Taman Lembang ini berkenan untuk membaca buku. Dan membaca buku sebagai penambah wawasan. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan,